Kebakaran terjadi di ruang bawah tanah atau basement gedung bekas bioskop yang dijadikan tempat parkir di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. Diprediksi kerugian mencapai miliaran rupiah. Api berasal dari sofa bekas bioskop yang terbakar yang berada di dalam gedung dan menyambar ke salah satu mobil yang diparkir. Akibatnya sejumlah kendaraan hangus terbakar. Menurut salah satu saksi mata, di dalam basement terdapat sekitar 37 mobil. Api cepat membesar karena banyak busa styrofoam dari bekas bioskop. 25 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kerugian diprediksi mencapai miliaran rupiah.